Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di bos Samurai Slash. Seperti biasa kita akan kasih lihat line up-nya. Tara, kita pakai Feng. Artefak. Artefak seperti ini saya. Kalian bisa coba-coba pakai Dragon atau apa kalian kalau lebih bagus. Kayaknya enak ini bang. Oke, kasih di kolom komentar ya, kita sharing-sharing. Oke, sama buff, kita ambil buff yang seperti ini, terus kita lihat di sini aja guys, di replay. Soalnya ini lama guys, jadi kadang tergantung hoki. Ini juga saya masih belum kasih patokan pastinya untuk ultinya si Mia, tapi biasanya saya nunggu si Feng ulti dua kali baru si Mia untuk yang awal ya. Jadi ini Mianya nunggu si Feng ulti dua kali. Ini cukup susah, harus ngulang-ulang, tidak bisa sekali jalan, lebih susah ini kan. Jadi kadang poinnya bisa dapat banyak, kadang, nah ini sudah dapat 600-an di detik 31, tapi kadang dapatnya sedikit. Jadi kalian kalau benar-benar suka GBR ya sering-sering ulang untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi. Nah ini kalian juga berharap bosnya ini pecah sealnya, biasanya kan dulu sekitar 22 22 22. Nah 22 23 ini malah 23 23. Oke, seperti biasa Mia 21. Sayang sekali Mia mati, kalau udah mati mungkin hasilnya lebih tinggi lagi, sangat disayangkan. Tapi ini juga sudah cukup bagus, ini bisa sampai dapat 2 jutaan 2 juta M ya. Masih sedikit nge-lag. Ini sayang sekali ini mati, kalau udah mati mungkin hasilnya lebih bagus lagi. Dan ini kalian juga berharap ininya pecah lagi. Ini kayaknya pecah yang cek berapa, nah ini pecah langsung 2 juta. Ini 2 juta ya. Nah 2,5. Lumayan 2,5 ini rekor tertinggi saya guys di apa Samurai Slash. Ada lebih 2,6, cuma buffnya lebih kecil, tapi ini buffnya lebih besar tapi dapat 2,5. nah ini 1,7, ini berarti 51 kan, 5 jutaan guys. Kita lihat, tara, 5 juta ini rekor tertinggi saya di semua bos, tapi ini akun utama belum. Tapi nyantai saja nih kayaknya. Yang penting kalian sudah tahu bahwa Feng bisa dipakai hari Jumat, Sabtu, Minggu, nanti Senin kita coba kalau bisa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.